Informasi lain pemirsa, gelombang dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang terus bermunculan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Antara lain datang dari ratusan emak-emak yang menamakan diri sebagai Sri Kandi Relawan Anies P24, Semalang Raya dan kota lainnya. Berdiri sebagai Sri Kandi Jawa Timur. Kampung Rampal Celaket menjadi lokasi deklarasi Sri Kandi Relawan P24. Sedikitnya 450 emak-emak berasal dari kawasan Malang Raya dan kota di Jawa Timur hadir dalam acara deklarasi ini. Mereka menilai Anies Baswedan sebagai sosok yang paling sempurna menduduki kursi RI1 mendatang. Pembentukan Sri Kandi Relawan Anies P24 serupa nantinya bakal dibentuk di seluruh wilayah Malang Raya. Mereka menjadi garda terdepan bagi Partai Nasdem dan pendukung untuk bergerak bersama hingga ke pelosok negeri demi merebut kemenangan di gelaran kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Semalang Raya menyatakan. Ya, kita kenalkan bahwa Pak Anies itu merupakan sosok yang inspiratif, yang mampu membangun bangsa dengan karya. Jadi tidak hanya omong-omong doang, tapi beliau membuktikan dengan karya-karyanya. Beliau santun, sopan, dan merangkul semua lapisan masyarakat.